Baik, Perdana Menteri menyifatkan dakwaan bahawa kerajaan tidak memberi layanan sama kepada wira-wira terkorban dalam serangan Lahad Datu seperti mana layanan diberikan kepada mangsa MH17 sebagai bermotif untuk memecah belahkan rakyat. Tegas Datuk Seri Najib Tun Razak, kerajaan sentiasa menghargai dan menyanjung sumbangan pasukan polis dan tentera dalam mempertahankan kedaulatan negara. Malah jelasnya bantuan kepada pihak yang terkesan akibat peristiwa berkenaan sudah diberikan lebih daripada kebiasaannya. Jangan jadikan ini isu. Ini soal kita bersama. Sesuatu itu nak memecah belahkan kita. Ada je orang nak memecah belahkan kita. Walhal dalam hal ini, dalam semua kajian sama ada dalam peristiwa Lahad Datu, orang yang sama yang kata ini kononnya sandiwara. Dia kata sandiwara. Tapi bila berlaku kejadian MH17, bila kita beri penghormatan yang teristimewa, dia kata kenapa pula tak bagi yang sama pada anggota tentu. Walhal pada awal lagi dia dah kata ini peristiwa sandiwara kita. Najib turut menyeru umat Islam di negara ini agar memohon rahmat Allah agar Malaysia diberi kekuatan dalam mendepani tempoh mencabar serta sukar ini. Dan bila berlaku musibah seperti ini, kita tak boleh kata bahawa Allah tidak suka pada kita. Sebab Allah menguji semua manusia. Nabi, Rasul, kekasih Allah sendiri diuji begitu hebat sekali. Dan bila kita diuji, kita mesti kembali kepada Allah. Kita mesti minta rahmat dari Allah. Dan saya minta kita semua, sama-samalah kita kuatkan iman kita. Minta rahmat daripada Allah supaya kita lebih berjaya menghadapi ujian ini, menambahkan kekuatan kita sebaliknya. Najib berucap merasmikan Perhimpunan Ulama dan Umara dan Anugerah Masjid Malaysia 2014.